dan dari kalangan mereka orang bumi yang tak mengetahui sebenarnya kalau kita dalam Al-Quran mengaitkan illa amai jawa ibu illa yasunayu mereka isi yang penting yang berkaitan saja dan orang yang menurut ini tidak mengetahui bahawa mereka pun boleh kata dengan sebab kejahatan mereka itu mereka boleh ada dalam keraguan tapi mereka tak tuju mereka tuju mereka itu tahu semua tapi sebenarnya tak kerti semua untuk ayat 77 surah Al-Baqarah dan akhir sekali ayat yang ke 78 surah Al-Baqarah yang kita bincangkan tafsir maudhu ini pada bulan pelayaran. Jadi kita pergi kepada huraian yang ditulis oleh Tuan Guru Ustaz Tuan Haji Ahmad Tuan Haji bin Muhammad Ar-Riyawi huraian yang ayat 5 berbunyi ada makhluk mahu nak ayu binu lakum sebab azim khair maka kamu lebih Muhammad sosial dan para sahabat ini masih mengharapkan barang-barang Yahudi supaya percaya kepada kamu dengan seorang agama yang kamu sampaikan kepada mereka. Jadi dipotong sedikit untuk dibentuk satu frasa. Adakah kamu ini Muhammad dan sahabat dalam mengharapkan kata orang Yahudi? Jadi mereka ni dah lihat macam mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjatuhkan hukuman kepada orang-orang Yahudi. Tak berbekeh sikit pun. Tapi kalau ada lah apa-apa kan. Beri kekuatan dengan kata ambil benda-benda tu sebagai protection, perlindungan untuk diri kita. Adakah kamu ini Muhammad dan sahabat-sahabat kamu menyembahkan orang Yahudi supaya percaya kepada kamu dengan sunnah agama yang harus yang kamu jadikan sampaikan kepada mereka. Wa qad kana fariqun yasma'una kalamullah. Sedangkan ada di kalangan mereka ini sudah terbabas dari agama yang benar. Terbebas dari agama Islam masuk agama lain pun dia pemikiran seperti orang Islam pun dia kan? Sedangkan dah dijawab tapi tetap dengan pendirian itu juga tak berubah dan juga yang mana ayat yang akhir 72 kita baca itu minhum ummiyuna kalamullah sesungguhnya mereka mendengar kalimat perkataan Allah SWT. Yasma'una kalam rasulakan adakah mereka yang mendengar perkataan Allah SWT. Adakah mereka yang memang tidak memisahkan diri dengan kitab Taurat, Zabur, Injil, Mikes, sedang pula mereka mendengar kepada Allah yang berkait dengan dalam kitab harimau ثُمَّ يَحْرِفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ punya ada manusia yang berani mengubah Al-Quran diubah ayat-ayat dan ayat-ayat bukan Quran, Taurat Al-Quran tak ada diubah. Oh, tak ada janji lah. Tapi kita kawan-kawan. Mereka wah-wah. Ada frasa-frasa yang menunjukkan bahawa Nabi Isa mengetahui ada di Muhammad SAW, frasa itu diubah. Kalau ikut riwayat ini, semua Bible, agama Kristian tidak menceritakan tentang adanya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul akhir zaman
yang ada malaikat kan, Injil pernah bahasa macam tu. Injil banyak mesti. Kita Al-Quran pun tujuh mesti lagi. Tujuh mesti lagi. Al-Quran ini diturunkan inna hadzal Quran unzila ala sab'ati ahruf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini diturunkan atas 6 huruf. Al-Quran itu 7 huruf itu dikatakan oleh para ulama tafsir sebagai qiraat. 7 qiraat yang kita baca ni satu. Ada lagi 6. Yang kita baca ni satu sahaja. Tapi yang kita baca ini dia diikuti oleh majoriti. Jumhur baca cara macam ni. Rawiyat Hafs dari Asim. Tapi ada juga orang Islam yang baca Al-Quran dari Mesir yang kiraat yang lain. Dan tak salah bacaan. Tak salah. Kerana Nabi baca Quran memang 7 wajah. Nabi baca 7 wajah. Betul. Dia bacaan hidupkan mim mati, mim mati huruf, mim mati, mim sukun dihidupkan. Ada bacaan ada kan? Adalah masing-masing tertentu kan. Ada yang baca alaihim, ada yang baca alaihim, ada yang baca alaihum. Sebab bahasa Arab, seperti bahasa Melayu, ada logat-logat ni. Arab pun dia ada Arab Kelantan, Arab dengan Arab Paham, Arab Perak, Arab Ismilan, Arab Melaka, Arab Johor, Arab Kedah, Arab Polik, Arab Pening, Arab Sarawak, Arab Sabah. Itu itu lah. Sama dia. Baca Fatihah tu dia sama orang kata ada Fatihah pun ada 7 wajah. Bismillah. Bismillah, bismillah. Tak ada bismillah. Bismillah tu jangan ada. Dia ada saya dengar. Bismillah tu tak ada bismillah tadi. Kalau ada ayat tu. Kalau waktu hai tu mungkin. Ah, waktu hai. Ha, itu kan. Waktu hai. Tapi Al-Quran itu tetap dalam bentuknya yang asal, tidak berubah. Itu yang masuk 7 kiraat. 7 kiraat. Yang kita baca ini Quran, itulah Quran yang kita baca dulu. Itulah Quran yang kita baca pada zaman bapa kita, datuk nenek kita, sampai pada zaman Nabi SAW. Quran itu. Tapi berbeza dengan kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat, Injil, Zabur, semua sudah tiada versi yang asli. Takdelah. Yang kita tengok Bible itu adalah ayat-ayat yang dikatakan diingati oleh murid-murid Nabi Isa AS, kemudian diturunkan kepada anak-anak murid itu, jadilah Bible. Dalam bahasa-bahasa ini terjemah bahasa Melayu boleh, Bible dalam bahasa Melayu boleh. Kan bahasa Inggeris itu memang tentu adalah kan. Jadi kita balik kepada tadi, pada ayat yang kita baca tadi. Tumma yurifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Mereka mengubah isi kandungan kitab Taurat atau Injil itu, sedangkan mereka mengetahui pertamanya mereka tahu benda itu sebenarnya kalau dibuat sudah bukan wahyu Allah lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tahu bahawa dengan mengubah isi kandungan kitab Taurat itu, mereka telah menyembunyikan kebenaran yang ada dalam kitab Taurat itu. Mereka sembunyikan.